Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sigi Media Net Pictures. Ya, pada video kali ini saya akan membahas motor terbaru dari Suzuki, yaitu motor Suzuki Gixxer SF250. Nah, ini mungkin ada yang menunggu dan penasaran mengenai spesifikasi dari motor ini nih guys. Oke, langsung saja kita bahas spesifikasinya. Nah, dari sisi mesin, mesin menggunakan 4 tak satu silinder dan oil cool. Ya, ingat ini satu silinder dan oil cool, belum menggunakan radiator nih guys. Kemudian juga valve-nya juga masih SOHC, belum DOHC. Kemudian kapasitasnya 249 cc atau 250 cc dengan satu silinder ya guys. Ini ada 6 speed nih guys. Untuk transmisinya ada 6 speed. Selanjutnya ada di dimensi dan beratnya. Dimensinya panjang keseluruhan 2010 atau 2010 mm, kemudian tinggginya 1035 mm guys. Nah, kemudian berat dari motor ini adalah 161 kg dengan kapasitas bahan bakar sebesar 12 liter. Untuk bagian suspensi, untuk bagian depan menggunakan teleskopik nih guys, belum menggunakan up shift down. Nah, kemudian pada bagian belakang sudah menggunakan spring arm monoshock ya guys. Nah, kita menginjak pada bagian ban. Nah, pada bagian depan dia menggunakan ukuran 110/70 ring 17. Kemudian pada bagian belakang menggunakan ukuran 150/60 ring 17 juga. Kemudian untuk pengereman pada bagian depan sudah menggunakan rem cakram, begitu juga untuk bagian belakangnya. Nah, untuk desainnya seperti ini, jadi motor ini adalah motor didesain untuk motor sport touring, bukan untuk motor sport seperti GSX 150. Nah, itulah kenapa pada bagian stangnya ini bukan di under yoke, jadi di above yoke, jadi dia di atas stangnya agak tegak. Kemudian pada bagian spakbord juga ada penutupnya seperti motor-motor di India. Dan ya, kalau lihat knalpotnya juga knalpot 2. Ini juga agak rancu ya, seolah-olah mesinnya ada dua, padahal ini hanya satu silinder nih guys. Oke, kemudian dari segi harga ini Gixxer dijual mulai Rp49.300.000 nih guys. Dan ada tiga varian warna, yaitu blue silver, kemudian blue semua ya, dan yang terakhir ada matte black. Nah, kemudian yang di video ini adalah yang tipe blue silver. Ya, jangan lupa tetap subscribe dan pantau terus channel ini guys. Terima kasih dan sampai jumpa.